Halo sahabat novis, kembali lagi di Ask Dokter. Dalam perbincangan kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Angel dari Novis Dermatologi. Halo dok, apa kabar? Baik, hai sahabat novis. Obrolan kita kali ini akan membahas seputar salah satu treatment favorit di novis dermatologi, yaitu fraksional mikronidal. Nah, umumnya kan fraksional mikronidal ini untuk bopeng ya dok ya. Adakah manfaat lain selain untuk itu? Oke, untuk manfaat lainnya selain untuk bopeng, fraksional mikronidal ini bisa untuk mengatasi jerawat dan juga bekas-bekas jerawat, bisa juga untuk garis-garis halus dan juga kerutan, bisa untuk meratakan tekstur wajah yang tidak rata ataupun dengan warna kulit yang tidak merata. Untuk pori-pori besar juga bisa. Bisa dijelaskan dok bagaimana prosedur dari fraksional mikronidal ini? Oke, untuk prosedurnya sebelumnya pasien wajah akan dibersihkan, setelah itu kita anestesi 20-30 menit, setelah itu akan mulai tindakan. Nah, untuk fraksional mikronidal ini dia sesuai dengan namanya mikronidal, jadi menggunakan jarum-jarum mikro yang akan berbentuk stem. Nah, nanti fraksional mikronidal ini akan menghantarkan panas pada wajah pasien untuk merangsang peningkatan dari produksi kolagen itu sendiri. Jadi seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh kita itu pasti akan menurun. Nah, dengan treatment ini dia akan meningkatkan produksi kolagen tersebut. Baik, kenapa sih dok harus dikombinasikan dengan treatment lain? Untuk fraksional mikronidal lebih baik dikombinasikan dengan treatment lain untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, kita bisa kombinasikan dengan treatment PRP ataupun skin booster, dan yang lebih baiknya dengan DNA salmon, seperti itu. Baik dok, adakah pantangan khusus yang tidak boleh dilakukan pasien pasca tindakan fraksional mikronidal ini? Untuk pasca tindakan sebenarnya kita tidak ada pantangan khusus selain pasien untuk menjaga kebersihan wajahnya, untuk juga rutin memakai krim. Selain itu tidak ada pantangan khusus, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa makan seperti biasa aja. Baik, umumnya dok, jika masalah kulitnya pasien ini adalah bopeng, pasien butuh berapa lama untuk melihat hasilnya? Untuk melihat hasilnya tentu tidak bisa dalam sekali tindakan dari wajah bopeng langsung mulus seperti kulit bayi, itu nggak mungkin ya. Jadi butuh tahapan beberapa kali pengulangan tindakan, tapi dalam sekali tindakan fraksional mikronidal ini sudah terlihat hasilnya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya harus ada pengulangan treatment seperti itu. Baik, berarti meskipun pasien butuh beberapa kali tindakan untuk maksimal, namun hanya dengan satu kali tindakan aja fraksional mikronidal ini bisa terlihat perbedaannya dok ya? Iya, betul sekali. Baiklah sahabat Novis, bagi kalian yang ingin mencoba treatment ini bisa langsung datang ke Novis Dermatologi, karena hanya di Novis kamu bisa mendapatkan perawatan kulit terbaik dengan hasil yang nyata. Saya Silmi Munaji pamit undur diri. Saya Dr. Angel. Sampai jumpa di Novis.